Ini kayak ini jus jasir sak. Jus jas. Halo, kembali lagi bersama saya Arif Ulala. Selamat datang di channel Arif Arisan, channel vape kesayangan kita semua. Sudah ada LPD terbaru. Ini Ice Edition Olympus. Olympus. Apa yang khas dari Olympus? Olympus. Olympus. Apa sih? Sorry. Olympus itu kan lemburnya Hercules. Bukan. Bukan. Udah kamu duduk aja, kasihan banget kamu dari tadi harus gimmick-gimmick. Hey, duduk aja lama. Kita kan lagi jelasin Olympus. Ush. Ini orang Olympus datang. Orang Olympus enggak naik Dino. Hah? Orang Olympus enggak naik Dino. Arif review apa sih? Oh, itu yang disiapin gimmick dari kemarin tuh itu ya emang. Kemarin. Atau malangan sih teh. Titiknya. Halo Pak. Kok kasihan sayang. Nanti besar lagi ya. Review apa kita? Kita punya LPD Ice Edition Olympus. Tadi kita lagi bahas nih. Olympus tuh lemburnya Hercules bukan? Bukan. Terus? Olympus tuh lemari. Olimpik kan tadi udah callback. Udah. Boleh. Ya ini tuh kalau ininya mah Majalaya lah kata dewa-dewa teh Olympus teh daerah-daerah gitu. Tebelah di nyana Swiss. Olympus. Serah lah. Oke. Okay. Remember Olympus exist. Oke. Okay. Kita punya stiker-stiker LPD. LPD stikernya. Sama. Kita duluan. Meskipun tidak laku tapi gambarnya keluar. Liquid Paradise. Wow. Wow. Banyak banget ya. Oh. Kamu ketahuan. Weh. Puzzle. Ih, keren anjir. Aku sudah berusaha membantuin niatnya. P. Ye. Yeah. Ini kok jadi Olympus ini? Kok jadi pu. Enggak kayak gitu, enggak gitu. Kita lihat dulu, tadi ada rasa apa aja? Oh. Aish. Nah, Olympus ya udah jelas ya tulisannya. Ya. Olympus kita lihat. Nah, gimana bacanya? Ini ada watermelon, ada vanilla cream, oke. Okay. Ada raspberry, oke. Okay. Ada lychee. Ada soursop. Ada sweet strawberry, ada menthol brush. Yang mana? Kamu mau apa? Soursop. Yang menarik sih ini, A. Karena jarang ya? Iya. Karena kayaknya bisa buat ini sayur sop. Soursop itu sirsak. P ya. P. Kita coba dari huruf P ya. P itu emang ada singkatannya, A. Apa coba? P. Paling enak. Oke. Yang penting P aja ya, P ya. P. Nih, si liquid ini dia itu kemasannya seperti ini. Nah, jadi seperti biasa para dewa itu kemasannya tuh bisa dilihat jelas dari pinggir. Kenapa dia nggak membuat dari tengah terlihat jelas gitu? Apa nyetoknya harus jadi dua gitu kan? Iya, biar nyetoknya banyak gitu tuh.
sini ada perhatian, ada komposisi, VGPG-nya 50-50 dan untuk mix-nya 3% ya. Berarti 30 mg. 30 mg. Oke. Oke. Ice Edition, berarti nanti bakal ada edisi yang lain. Ada. Kalau ada Ice Edition, nanti bakal ada Fire Edition ya? Ada. Ada Thomas Edge. Thomas Alpha Edition. Edison. Oh, Edison. Edison. Oke. Okay. Maaf saya salah. Sini banyak salah ya gara-gara. Banget nih. Kok nyoba? Iya mau nyoba nih coba-coba. Pinter. Dari kemarin tuh itu yang dibawa ternyata. Unik banget rasanya. Kamu tuh sempet punya pengalaman makan buah sirsak gak sih? Sering, ini saya dulu sering makan buah sirsak. Selain di jus, di gimana ini? Dimakan langsung sama biji-bijinya gitu. Makan bijinya, gitu. Iya, berarti sama. Itu memang momen-momen yang paling membahagiakan. Karena jarang ya jualan sirsak ya? Iya, sekarang sih banyaknya jusnya ya. Kalau sirsaknya jarang benar. Sudah kita isi. Sirsak tadi sih dari wanginya tuh mirip sama buah aslinya. Iya, mirip. Sampai banget. Si serat-seratnya tuh terasa gitu ya. Tapi saya belum tahu, ini kita cobain dulu. Masukin 10 menit dari sekarang. Setelah itu kita cobain seperti apa si sirsak dari iSeries LPD. Sudah ya, sudah 10 menit ya. Serat, lagi makan lapar kasihan. Oke. Okay. Jahat iya jahat, gigit. Ya lemes ya lemes. Ya. Pusing banget. Dah. Dia yang bikin ribet sendiri loh dari tadi. Belah sini, kamu urin. Oke. Nah, udah gitu. Enak. Jadi rasa sirsaknya itu ternyata tidak seperti buah sirsak. Benar, setuju. Setuju banget dong. Ini kayak ini. Jus jas sirsak. Jus jas. Jus jas. Iya. Ya. Ya, enggak kayak buah ini sirsak asli gitu. Kalau buah sirsak asli, dia tuh ada seratnya, ada dagingnya, dan dia bertekstur, dan rasanya tuh lebih rich. Ini barangkali lidah saya yang salah. Enggak, bener, kayak ada pemanisnya gitu loh. Kayak ada gula-gula, iya, gula tambahan gitu. Iya. Jadi beneran bukan pure... Ini teh sasra gula bata. Kenapa jadi teh sasra? Kan kalau pakai O ada, iya. Pakai I ada. Iya. A apa belum? Betul. Ya, sayang sekali ya. Apa mau nyedot? Enggak. Tapi sensasi dinginnya enak. Iya. Terlalu dingin. Memang LPD itu yang kemarin-kemarin dinginnya pun tidak sampai mengganggu sebenarnya. Cukup mengasihkan aja dinginnya. Untuk tingkatan manisnya juga ini manis standar Indonesia. Tapi yang di luar ekspektasi saya, dari kemarin biasanya LPD itu memuaskan mulut saya gitu. Dan rasa-rasanya tuh bisa memberikan rasa yang oke gitu. Kebetulan saya ngepick ini rasa yang sirsak. Dan ternyata sirsaknya tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Dan ini kayak beda jauh gitu loh. Kalau di sininya beneran buah asli. Dicium tuh bener. Dicium tuh beneran buah asli. Tapi kalau pas di sentil mungkin diciumnya tuh harus merem. Sugar Daddy. Sugar Daddy gak ada yang buat Dino ini. Gimana? Untuk tingkatan manis trotit dan saya masih mencari-cari sirsaknya nanti. Boleh. Sirsak rasa di dada. Sesak rasa di dada. Ada malah ini dong. Keren banget editannya.
Keren banget editannya, gokil dari pada mahal ini. Sirsak-sirsak, ya ini kayak kurang teksturnya aja. Ini kita dikasih rasa sirsak, rasa sirsak, sari-sari sirsak ada di sini. Tapi tidak ada dagingnya, tidak ada teksturnya. Asamnya juga gak ada ya. Bener. Sirsak tuh harusnya ada asam. Untuk tingkat manisnya ini memang bener manis standar Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia itu suka manis. Lalu dari ketebalan rasanya di sini saya bilang biasa aja, nggak tebal banget. Lalu untuk aftertaste di sini kayak kita makan, kayak kita minum jus jas ya. Ya. Jus jas sirsak. Ya. Ada aftertaste gula-gula tapi ada rasa sirsaknya. Iya, gula bata ya, itu. Nah, gula bata. Oke. Oke. Lalu untuk dinginnya ini masih bisa tertoleransi oleh tenggorokan saya. Untuk mixnya nggak kerasa sama sekali ya? Nggak kerasa. Iya, padahal di sini katanya dibilangnya di sini mixnya itu 30 mg. Ya, dan ini salt mix semuanya. So, lagi-lagi variannya ada 7. Ada watermelon, ada ice cream, vanilla, ada cream, raspberry, ada lychee, ada yang ini sour soup, ada sweet strawberry, dan ada menthol. Menthol brush. Menthol brush ya. Sebenarnya saya paling suka tuh begini. Menthol brush. Berasa sikat gigi terus ya. Iya. Yeah. Benar. Yang lain enggak suka soalnya aku doang. Ya itu dia LPD hasil kerja sama Korigor bersama Aircraft ya, tapi tetap sukses buat produknya. You can trust but we have to be wise. Kalian bisa percaya dengan apa yang kita bicara di sini, tapi kalian juga harus bijak dalam memilih. Belum tentu yang bisa enak buat kalian juga enak. Jangan samakan, nanti bisa berantem, oke? Okay? Segitu aja video bisa kami sampaikan. Jangan lupa komen di bawah karena komen yang tidak sempurna tanpa komen cerdas kalian. Bener gak? Asli nah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you very much. Telat ya. Oh, telat gimmicknya. Gimmicknya telat ya. Udah ini. Oh, ini. Dino krisis. Ya, lagi nyari Dino ini.